Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pendidikan Khusus, yang kami hormati Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Juri Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini Bidang Pendidikan Khusus mengadakan acara kegiatan audisi atau penjaringan keperbakatan anak berkebutuhan khusus tahun 2019. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Di pagi hari ini kita masih dipertemukan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun. Pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan laporan kepada Bapak Kepala Dinas Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta perihal kegiatan penjaringan atau audisi keberbakatan tahun 2019 sebagai berikut. Sebagai dasar kegiatan ini adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian yang kedua Permendiknas Nomor 70 Tahun 2019 2009 tentang pendidikan inklusi, kemudian DPA PPD Dinas Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019. Tujuan kegiatan ini yang pertama adalah mengenali peserta didik ya, dalam rangka melakukan talenta bidang seni, khususnya menyanyi, menari, memainkan alat musik, melukis, dan bidang desain grafis. Kemudian yang kedua, tujuan kegiatan ini adalah mengidentifikasi, menjaring peserta berbakat di bidang menyanyi, seni tari, musik, melukis, dan desain grafis. Sasaran kegiatan adalah para peserta didik anak berkebutuhan khusus yang memiliki bakat minat istimewa di bidang seni. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah diketahuinya bakat minat peserta audisi di bidang seni. Yang kedua, terjaringnya peserta yang memiliki minat bakat istimewa di bidang seni. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Kuasa atas limpahan rahmat hidayahnya. Pagi ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Yang kedua, mohon izin saya bergabung kembali setelah 1,5 bulan saya tidak aktif di Dinas Dikpora karena harus pindah ke gunung, Gunung Sembu untuk ikut pelatihan, sehingga ini hari pertama saya hadir di sini. Kebetulan hari ini Bapak Kepala Dinas sedang tugas di luar daerah, sehingga beliau mendisposisi kami untuk mewakili. Yang kedua, tentunya kami berharap bahwa kegiatan ini nanti benar-benar bisa kita manfaatkan untuk mendampingi anak-anak kita yang mempunyai talenta luar biasa ini. Orang tua adalah titik penting dalam pendampingan anak didiknya. Untuk itu sekali lagi kami berharap dengan adanya kegiatan di layar keberbakatan ini akan juga memotivasi orang tua kita ini untuk menjadi semakin semangat dalam memajukan anak-anak kita, khususnya dalam talenta-talenta yang telah ditemukan ini.
Demikian, dan untuk selanjutnya dengan harapan pertama kegiatan hari ini bisa berjalan lancar, yang kedua adalah bahwa ini akan bisa bermanfaat besar bagi adik-adik kita di masa mendatang. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, acara ini kami nyatakan dimulai.
adalah cukup. Nah, itu lebih tepat ya nadanya. Jadi ini kadang penampilan itu sudah siap, sudah yakin, tapi ketika di panggung itu ada grogi. Thank you.
output suaramu sendiri. Inilah dia penampilan dari Mas Flory. Silakan.